kemarin saya pesannya ini alur alurnya apa small twist ya, bukan alur panjang 65 ya, jadi 13. Oke, saya mau buka dulu ya. Oke, ini ya. Bungkus pakai peralon, jadi sangat aman. Nah, ini larasnya. Oke. Ini merek larasnya ya. Teman-teman kurang fokus ini. Tarantula. Ya. Kita langsung buka ya. Maaf teman-teman, saya nggak ada apa namanya tripod ini, jadi saya jepit pakai kaki ini ya. Oke, ini larasnya. Oh, fokus. Tarantula original barrel, tulisannya gitu. Ini semua twist ini ya. Saya lihat ini, kalau teman-teman lihat langsung ini alurnya sangat rapi sekali ya. Nggak tahu ini alurnya berapa di ujung ini. Ini sementara teman-teman, tapi ini sangat rapi nih. Ini panjang 65 ya, tarantula. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya langsung PNP ke sub Innova-nya kawan saya. Nanti setelah pasang, nanti saya coba tes akurasinya ya. Oke teman-teman, saya mau lanjut pasang dulu ya. Oke teman ya, ini unit yang kemarin saya perbaiki sudah jadi ya. Tampilannya seperti ini ya. Sub Innova lama ini ya. Kelihatan mantap sekali ya, klasik. Oke. Ini saya akan review spek-speknya ya, dari ujung sampai ke pangkal sana ya. Ya. Oke, saya mulai dari ujung dulu ya. Untuk laras dari sini dulu ya, ini belum ada peredamnya. Ini laras smooth twist ya, alur 12 smooth twist. Untuk panjangnya, ini panjang alurnya ini saya kurang tahu berapa ini. Ini larasnya smooth twist ya. Untuk cincin depan, cincin depan ini model standar ya, tapi ini sudah dural ya. Standar tapi dural, ini saya potong tadi begini. Terus untuk yang pipa sama sehernya,
masih ori, sapi nova, popper juga ori, chamber saya ganti nih ya karena kemarin kan pecah itu, patah ya malah jadi dua gini patah. Ini chambernya ini elpen ini ya, dural sudah ini dural. Terus trigger standar, pelindung picu trigger standar, teleskop teleskop menggunakan Thompson Predator 39x40 ya. Ini apa namanya, untuk part-partnya dalam juga masih standar semua. Tabung masih standar. Ini tampak sebelah kanan ya. Saya pindah dulu tampak kirinya. Oke ya. Tampak kiri nih ya. Tampak kirinya. Ini teleskopnya Thompson. Agak mau fokus. Nanti saya coba tes akurasinya di video selanjutnya karena saya belum setting ini. Nah, ini oh ini larasnya ya. Smart twist ya. Saya menggunakan ini. Itu larasnya ya. Tarantula. Ya mungkin cuman itu ya karena ini masih sebagian besar masih ori sapi nova ya. Yang saya ganti cuman laras cincin depan itu pakai standarnya model standar tapi saya potong dia. Terus apa namanya, chamber yang dural sudah saya ganti sama teleskop, cuman itu saja pasang teleskop, yang lain masih standar semua. Oke, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya, tes akurasinya seperti apa akurasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak.